Cek 1, 3, hore guys, berjumpa lagi sama saya di channel. Dan seperti biasa kita bakal lanjut lagi tuh bermain Primodo. Sekarang kita lanjut lagi tuh Primodo kita yang ke-10. Ini tuh sangat senang sekali ya, bisa lanjutin lagi guys ya ini ya. Dan terima kasih yang masih menonton guys ya, sampai saat ini live streaming, di apapun live streaming maupun di konten. Sekarang kita chat dulu nih persyaratannya seperti apa guys. Yang ke-10. Oke, kalau salah kita telon datis nih guys ya. Kali segi tempatnya aku apal sininya, nama-nama tempat rajanya, tapi nama stake-nya aku enggak apal guys ya. Ini kalau salah kita telon datis nih guys ya. Kajang kau date hojo dalam waktu 3 menit. Jadi kita tuh di sini harus cepat-cepat menuju si date guys ya. Oke, jadi gitu ya. Kita di sini tuh benar-benar cepat-cepat menuju ke tempatnya si date. Oke guys ya, kita langsung saja. Di sini aku tuh bakalan pilih karakter siapa ya guys ya. Siapa bagus bagi kira-kira guys ya. Ini aku bakalan pakai si setan ini, nggak bagus juga. Nah di sini gue pokoknya kayak gaya agak gimana gitu ya. Ya udah sih kita main Sasuke aja guys ya. Kita pakai Sasuke aja guys ya. Nah ini dia tempatnya. Dan langsung kita sikat. Ini kita cuma kebutuhan kecepatan aja guys ya, kecepatan naik kuda tidak ambil kuda nih guys. Nah gitu di sini kita ganti aja dengan purple quest udah. Soalnya sini aku gak bakalan pakai itu ya guys ya, gak bakal pakai itu sih, tinggal kojektifnya doang guys. Kita sini tujuan kita cuma kojektifnya doang guys ya. Ini dalam waktu 3 menit guys ya. Waktu 3 menit. Kita harus sampai tempatnya Date itu dalam waktu 3 menit. Dan sini aku bakal ngasih tahu cara itu biar kita bisa ngabisin semua musuhnya dulu guys ya, kayak gitu ya. Ini ada beberapa teknik lagi guys ya yang aku bakal tunjukin guys ya, pakai Sasuke. Dan sini tuh aku pilih karakternya Sasuke ya. Nah, ini belum dihitung guys ya, saat yang dihitung tuh saat kita sudah mengendarai kuda sama dihitung itu dari ya gitu sih. Salah. Hitung tuh saat kita itu ngalahin si Kojiro sih, tak salah guys ya. Bakal dihitung start waktunya itu saat kita mengalahkan si Kojiro sih seharusnya guys. Ini kita bakalan pakai tuh kekuatan Sasuke guys. Itu dia berhasil ya, kita mengalahkan si Kojiro. Kecepatan guys ya. Kalau aku bisa ngabisin semua yang merah-merah tuh jangan kecepatan. Let's go!
Lihat dia guys, bakal berhasil nih. Oke, dan kita berhasil mendapatkan bonus stage-nya guys. Jadi kita tuh berhasil menghabisin semua musuhnya itu dalam waktu 3 menit plus sampai tempatnya Date dalam waktu 3 menit. Oke, itu dia guys ya. Jadi kita tuh sini cuma fokusnya ke objektifnya aja guys ya. Nah, kita tuh cuma membutuhkan kecepatan waktu guys, kayak gitu ya. Bang, anti hero bisa gak? Bisa. Yang kita berhasil mendapatkan bonus tag kita tuh di primodo kita yang ke-10. Jadi itu dia guys tutorialnya ya guys ya, kita harus cepat-cepat untuk menghadapi si Date. Untuk sudah bilang kita harus cepat-cepat ke lokasinya si Date. Itu dia guys, kan bonus tag itu adalah harga 1000. Gila, 1000 guys bonus tagnya ya. Guys, itu dia ya tutorial kita untuk di bonus tag itu di primodo kita yang ke-10. Sekarang kita lanjut lagi ke primodo kita yang ke-11. Jadi terima kasih.